What's up everybody, jumpa lagi hari di sini di game Monster Hunter Rise Legends at Robert Cross. Dan oke, untuk kalian bakal ngambil misi event. Sebenarnya pengen lawan Daura ya. Jadi karena misinya belum keluar di jireng 4, makanya itu ambil yang misi event aja. Tapi sebenarnya nyari mati sih ya. Ini udah makan tadi kalau gak salah aku. Ini karena emang berempat sih dah, seharusnya udah bisa lah gitu kan. Tapi bakalan tetap bakalan sulit juga, masalah ini misi event yang lawan, dan yang dilawan tuh salah Daura. Jadi mungkin agak bakalan belibet nih ngelawan. Oke, ada pada ready semua. Jadi let's go. Nah di sini mabar ya, mabar 4. Nah, The Legend of Zelda Courage. Jadi ya seperti kalian tahu, misi event tuh sebenarnya susah ya. Nggak seperti misi jireng biasa. Oke, nah di sini ada Cinderella, ada Fernan, ada Mew. Jadi bakalan main berempat. Biasanya sih di tiga deh. Nggak ada. Pada 9. Oh, kayaknya Cinderella mau ke bawah nih kayaknya. Jadi langsung aja. Di sini aku pakai ada Playboy Gun supaya lebih enak geraknya. Wah, gila, nggak sempat dodge, darah yang separuh aja udah. Isi dulu biar aman. Yang pastinya dua kali serang bakalan langsung mati nih sama si Dora. Oke, jaga cara. Oke. Aduh, nggak nyangka dia kencang ya terbangnya. Itu masalahnya, beda sama monster lain. Kalau yang terbang tuh nggak pernah sempat itu, gue ngagetin makanya terbang. Oke, dia marah, asap hitam, angin hitam, maaf, angin badai ya. Kalau nggak salah tadi yang ngajak misinya Mew ya. Gue pengen ngelawan Daura di misi event gitu. Eh bukan di misi event, pokoknya ngelawan Daura jireng lah. Ini nggak ada misinya, ya udah. Ambil yang event mau nggak mau. Agak susah lawan Dora nih karena dia tidak terbang. Sama nih kayak Silver Rathalos. Wow, hampir. Gak ada yang bawa flash ya, aku pun lupa bawa flash. Bawa pakai flash enak sih nih. Oke. Terbang terus ah. Seenggaknya kalau bawa flash kan satu orang megang 5 biji aja ada 20 biji. Wah, sini kabur pakai Ghostcaster.
kombin dulu. Kalau mau main bawah lebih bagus pakai. Waduh, kambing kaget aku. Lebih bagus pakai wind resist ya. Aku ada sih kalungnya wind resist sama sharpness itu. Eh, kok salah aku? Wind resist sama sharpness ya. Wind resist 8, sharpness 4. Ya kalungnya kemarin farming dapat. Oh, main melee kayaknya bagus sama itu. Wah, nice ya tuh. Oke. Gak nyangka tuh masalahnya, karena dia terbang itu gak nyangka itu, saking kencangnya terbang. Oke, Fernan, Bandon, kesel deh kayaknya. Ini memang ngeselin sih itu orang. Ini tadi kalau nggak salah Mew bilang pengen pembuktian kayaknya. Anginnya Dora bakalan hilang nggak pakai apa namanya, pakai poison gitu. Dia pengen nyoba lawan gitu kan. Tapi kayaknya pun kesusahan ya, wajar, wajar sih sebenarnya kesusahan. Dia pakai GS ya, oh nggak, pakai longsword. Dan ngelawan Dora pakai longsword, pakai longsword, pakai melee itu emang susah gitu. Mau nggak mau harus pakai flash bomb ya. Ini malah nggak ada yang bawa, bakalan ribet yang lawan. Oh, adanya. Oke, jatuh. Oh, nggak jatuh sih. Kan terbang lagi. Gak kena kepalanya. Oh, bahaya. Oke, Mio gugur kena sembur tadi. Oke, Mio abandon. Berarti sisa aku sama si Cinderella. Nggak tahu kalau Cinderella abandon, aku bakal abandon sih. Tapi kalau dia bertahan, aku bakal bertahan. Sebenarnya kalau bawa flash bomb bakal lebih gampang. Aduh. Wah. Yang aku heran memang apa yang bukan heran sih, yang lebih kebingungan aja gitu. Apa monster dari monster di MH Gen ini memang gila terbang atau gimana? Kayak contoh misalnya Silver Talos gitu, dia memang gila terbang atau cuma di MH Generation ini aja yang
upgrade gitu tingkatnya. Dua orang lagi, gak turun-turun, terus sekali terbang gak turun-turun. Tapi dari yang ku lawan di Monster Hunter Freedom Unite, gue ya, gak pernah juga ngelawan dua orang. Nah gini-gini kalah pernah. Ya terbang-terbang, cuma gak sampai lupa mendarat kayak gini. Ayo, sudah. Sorry bro, gak bisa nolong bro. Untung gak fokus sama aku gitu kan. Terus entah. Biar sudah habis ya. Sempat dia nerjang lagi nggak lucu lah. Oh nice jatuh. Enak pakai seat boosternya. Dari jauh pun terkakinya dapat. Tapi kemarin waktu aku tanya sama Xiaolin, katanya masih bagusan Dead Eye yang satu lagi ya. Waduh miss. Kan ada Dead Eye sama Dead Eye gitu. Yang precise precise jewel maksudnya. Tapi yang ku baca dia, aduh angin nampak kok. Kalau skill yang itu dia mengurangi deviasi, maksud deviasi itu kayak miss gitu. Soalnya kan ini burutannya 48. Soalnya kan kalau Light Bowgun ini ada kayak miss-nya gitu. Maksudnya kalau kita nembak ke tengah tuh nggak serta-merta ke tengah, jatuh lagi. Jadi kadang ke kiri, kadang lebih ke kanan gitu. Baling lah gitu. Tapi ya nggak parah-parah kali. Oke pindah. Oke, Cinderella. Keras. Gak mati-mati cok, ini udah menit ke 12 gitu. Sederhana kayaknya juga kesusahan nge-hit ya. Mew sama tadi apa namanya, Fernan. Kayaknya memang frustasi, makanya keluar. Lagi pula aku rasa memang dia gak niat dari awal kayaknya. Cuma pengen ngebuktiin ya anginnya Dora ini bisa dihilangin nggak pakai poison? Aku pun juga nggak tahu. Oh jatuh lagi nice. Ini masuk mau masuk ke 14. Nggak tahu juga nih mau lawan dia berapa lama. Apakah sampai semua stok Pierce level 1 ku habis atau gimana? Habis nice. Angin dong. Ini kalau kena sekali lagi meninggal lah gue. Aduh, wah. Wow, oke, okay. Tumbal dan dua. Tapi kalau di Emma Foyu kemarin gimana ya? Aku belum sempat ngelawan juga sih. Cuma waktu pembukaan doang. Kayak pembukaan maksudnya pas Dora datang ke camp, ke arena gitu.
suruh dilawan itu nggak benar-benar dilawan sebenarnya. Oke. Sebenarnya kalau di hit kepala dia bakalan jatuh gampang gitu kalau di hit kepalanya gitu, tapi ya tanya sih kepalanya burnya. Oke, okay, jatuh lagi. Udah masuk menit ke 16 ya, mau masuk menit ke 16. Belum ada tanda-tanda juga. Oke, okay, peluru habis. Oke. Okay. Lemas dia. Oh, enggak bisa ditembak. Mana dia pindah? Oke. Okay. Kayaknya ke mana tuh 6. 4, 4. Hah? Agak ribet nih. Tempatnya sempit. Oke, keras ya, biar 1-3. Aduh, kena nih. Oh enggak, kalian bakalan, ah untung nyuruhnya telat. Aduh. Terakhir nih. Ancien udah pakai 2 max potion tadi. Eh. Nah, situ dia selesai juga ya. Jadi itu dia ngelawan Kusar Daura, cukup mengesalkan juga ya, karena memang dia kalau udah terbang itu lupa mendarat emang. Jadi Kusar Daura Silver Rathalos tuh kayak gitu memang sifatnya di Monster Hunter Generation series nih. Keras, keras. Ini kalau nggak salah buka kostum Zelda ya, kalau yang ini. Nanti bakalan dapat kayak tiket gitu untuk buat armor Zelda, armor khusus DLC ya, armor apa namanya, armor collab ya. Jadi oke, okay, sampai di sini dulu video, thanks for watch, like video kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan jangan lupa juga di share kalau kalian pengen tahu update video selanjutnya, silahkan di subscribe channel ini dan juga notifikasinya. Untuk status, ya ini dia yang aku pakai seperti biasa. Oke, okay, thanks untuk Cinderella yang menemani sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.